Tiba-tiba lewat petang tadi. Hari ini sudah pun tular dalam boleh-boleh katakan banyak media sosial dan saya mendapat laporan. Saya, ini keadaan sebab musim-musim pilihan raya negeri ini saya. Ia bukan sahaja melibatkan pihak SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM ataupun anggota PDRM sibuk untuk menjalankan tugas masing-masing untuk memastikan keharmonian negara. Tapi nampak gayanya sekarang, saudara, ia turut melibatkan bidang guaman apabila khidmat para peguam diperlukan sama ada untuk membela ataupun melakukan tindakan undang-undang. Sebab ini lewat tadi saya, tular media sosial di mana-mana pun dan media Sinar melaporkan. Ya, saya terima berita sekitar dalam pukul 6.30 petang tadi, saudara. Bahawa katanya Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan surat tuntutan, letter of demand kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan mengenai pelupusan hutang peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau PERDA selain menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Perdana Menteri. Saya tu hari dalam isu kemelut tentang hutang PERDA ni, saya dah bagi pandangan saya secara peribadi. Saya kata sudah-sudahlah. Yang paling penting, peneroka dah selesai masalah hutangnya. Itu matlamatnya. Jadi tak payahlah nak tegak seorang tu orang ini. Tapi nampak guys sekarang ni, berlarutan. Apabila hari ini, ini letter of demand ataupun surat tuntutan yang dikeluarkan oleh firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership bertarikh 18 Julai dihantar ke kedua-dua alamat, iaitu di kediaman Dato' Seri Anwar Ibrahim di Kajang, Selangor dan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Jadi menerusi dokumen tersebut, firma itu menyatakan Dato' Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Kewangan telah membuat kenyataan fitnah dengan niat mencemar, menjatuhkan dan merosakkan reputasi Ahli Parlimen Pagu. Jadi isunya, Dato' Seri Anwar Ibrahim berucap di pada 7 bulan itu hari, berucap di Bangi, kena berucap di Pulau Pinang, di beberapa pentas politik tentang isu PERDA. Saya dah bercakap, kalau boleh jangan, sudah-sudah dah. Tapi jawab-menjawablah. Sebab itu, tuntutan itu mahu agar Yang Amat Perdana Menteri membuktikan dan memperlihatkan, menunjukkan mana surat yang mengatakan dia menandatangani kelulusan dan sebagainya. Bagi saya, biarlah Perdana Menteri menjawab. Cuma saya kata sekali lagi, saudara, kenapalah kita isu PERDA ini dimainkan lagi? Saya tak tahulah. Nampak-nampak gayanya wujudlah peperangan. Tapi yang untung, saudara, lah peguam lah. Peguam Dato' Seri Anwar Ibrahim, peguam Dato' Tan Sri Muhyiddin. Saudara, kos guaman bukan murah, saudara, sekarang. Dan sebab saya katakan, dalam keadaan sekarang ni terpaksalah diwujudkan sebuah mahkamah yang khusus membicarakan orang politik. Yang rasuah, rasuah. Yang saman-menyaman, saman-menyaman. Tak berhenti, saudara. Itu gambaran yang saya lihat. Aduh, hai. Memang memalukan. Tetapi nak buat macam mana? Sekarang ni, Tan Sri Muhyiddin dah saman Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tentulah beliau akan menjawab. Tak selesai lagi lah nampak gayanya. Memanglah sama menyamai ini bukan boleh selesai sebelum pilihan raya umum. Lepas pilihan raya nanti. Kalau ini nak dijadikan sebagai modal untuk pilihan raya umum, saya rasa tidak mendatangkan apa-apa pun. Di kedua belah pihak, tak ada keberuntungan bagi Pak Tan Sri Muhyiddin, tidak ada keberuntungan daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang kita lihat ternyata bahawa perbalahan kedua mereka ini nampak gayanya semakin melebar. Dan sebab itu saya katakan, masalah sekarang ni bila bercakap dengan Tan Sri Anwar, Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan orang ada kuasa. Banyak lagi akan terdedah nanti, saudara. Saya selalu pesan pada kawan-kawan, teman-teman, sebab saya dengar juga. Ada juga pemimpin daripada Selangor, daripada Kelantan, daripada Perlis, saudara, yang tinggal di Kuala Lumpur. Semua ni bekas-bekas dari UMNO yang telah pun berpindah ke sebang sana. Saya nak berpesan satu saja. Jangan pijak ekor ular. Jangan nanti anda dipatuk. Kerana bukan semua mereka itu bersih. Pasti ada. Pasti ada sesuatu yang tak kena. Sepanjang anda berada di anjung kuasa. Jadi bila anda sudah melontarkan kenyataan yang bukan-bukan, maka nanti bila dibuka fail demi fail, itu yang Dato' Anwar Ibrahim kata, ramai yang berderit akan disaman, dibawa ke muka pengadilan. Terpulang. Saya sebagai teman, sebagai apa, saya lebih suka mencari perdamaian sebab kita adalah warga cinta damai.
Kita nak melihat negara ini maju ke depan. Bukan nak melihat kebejatan orang ni sama orang ni, orang ni jawab begini. Sampai bila takkan selesai? Rakyat mahu melihat bahawa macam saya kata tadi, ada saudara Fizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Lakukanlah supaya ekonomi rakyat ini dapat digembleng lagi. Menteri jaga makanan, pastikan harga tak naik. Menteri Pertanian, pastikan produk pertanian itu tidaklah kebergantungan pada negara luar. Dan soal sama menyamanya apa hal? Saya petang tadi saya tengok begitu, saya kata tak selesai lagi. Dan ini juga akan berlarutan, saudara. Pasti akan berlarutan. Sebab lewat petang tadi juga, SBRM tu dah mula siasatan tentang isu yang melibatkan syarikat Menteri Besar Incorporated Kedah. Jadi MBI ini, saudara, betul lah ketua eksekutifnya si Polan bin si Polan. Tetapi bos pada MBI ini adalah Menteri Besar. Nama pun syarikat itu Menteri Besar Incorporated. Saling menjawab-menjawab dan saya rasa tak tahulah. Tunggu masa lah dari macam-macam yang akan terdedah nanti. Baik, saudara. Malah nak ulas tentang apa kebijakan tu, kita masuk segmen kita. Sebab sekarang ni countdown kita. Tinggal lagi 10 hari. Hari penamaan calon. Dan tinggal lagi 24 hari mengundi untuk kita menoktahkan segala kebejatan dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Sebab itu menurut kata apa ini Timbalan Menteri Pertahanan saudara Dato' Adli Zahari, dia kata seramai 49,660 pegawai dan anggota tentera serta keluarganya terbabit dalam pengenduan awal pada 8 Ogos. Proses itu akan berjalan di 54 buah pusat mengundi awal ATM yang diwartakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya di Terengganu, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Selangor. Di Terengganu seramai 2,444. Sebab kita nak cakap hari ini tentang Terengganu. Di Terengganu sejumlah 2,444 pegawai dan anggota bakal menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Artinya jumlah pengundi awal daripada tentera adalah 2,444 di negeri Terengganu. Saya melihat saya di Terengganu ni agak menarik juga, saudara. Kerana penyataan daripada Datuk Menteri Besar, iaitu Datuk Issam Suri, dia kata tiada senarai calon import untuk diketengahkan oleh PAS pada pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu. Ini saya katakan sebab ada orang mengatakan bahawa kononnya mantan Siswa Agung UMNO akan diturunkan bertanding bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada tanggal 12 bulan serentak dengan pilihan raya negeri. Tapi bagaimanapun, Datuk Sri Samsuri mengatakan tidak ada calon import. Tak ada lah jawabnya, saudara. Biarlah Terengganu dengan Terengganunya lah, saudara. Dan saya juga melihat banyak pemerhati mengatakan bahawa kononnya pengundi-pengundi muda ni bakal menentukan aliran undian dan sebagainya. Tapi dapatan saya bahawa banyak pemerhati politik berpandangan sokongan pengundi muda, terutama dalam kalangan anak muda, mereka tidak konsisten dan kebanyakan mereka tidak setia berpegang teguh pada satu-satu logo. Macam orang UMNO, dia kekal pada orang UMNO. Dia boleh berubah-ubah, pengundi muda ni, saudara. Kalau dulu mereka sokong PAS, besar kemungkinan mereka juga boleh menyokong UMNO Barisan Nasional ataupun kerajaan. Jadi undi mereka boleh berubah pada pilihan raya. Kerana setakat ini, saudara, mengikut daftar pilihan raya yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, kumpulan pengundi muda berumur 18 hingga 20 tahun bagi pilihan raya negeri kali ini paling ramai ialah di Selangor. Selangor terdapat sejumlah 274,194 orang. Kedah ada 104,284 orang pengundi muda, saudara. Bagi negeri Kelantan, 96,513. Pulau Pinang 67,633, Terengganu 64,264 dan Negeri Sembilan 55,017 orang. Itu jumlah pengundi muda yang akan membuat perhitungan dalam pilihan raya nanti, saudara. Sebab itu jadi jumlah mereka ni boleh beralih. Namun begitu, saya mendapat berita yang mengatakan bahawa kejutan pilihan raya kali ini di Pantai Timur bakal berlaku. Ini kerana angin perubahan di Pantai Timur semakin kuat berlegar menjelang penamaan calon pilihan raya negeri pada 29 Julai ini.
walaupun rekod kemenangan di dua negeri Pantai Timur sedara milik Perikatan Nasional, rata-rata pengundi sudah pun mula sedar katanya. Jelas sekali kebajikan yang janjikan masih belum ditunaikan sebagaimana janjikan sewaktu membentangkan manifesto pilihan raya umum yang ke-15. Jadi masa PRU-15 dulu ada manifesto yang dijanjikan, tapi hingga saat ini belum ada tertunai pun. Jadi mereka mengatakan kerajaan Dato' Anwar Ibrahim tak laksanakan tunai apa ni apa yang dijanjikan. Isu kenaikan penurunan harga minyak, kawalan apa ini harga barang dan penyediaan pekerjaan serta sekolah pendidikan percuma. Rupa-rupanya bukan dalam keadaan itu saja, kerajaan di dua buah negeri juga sehingga saat ini masih belum melaksanakan apa yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya yang ke-15 dahulu sehingga membuatkan mereka menang semua di kerusi parlimen di Kelantan dan di Terengganu.